Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantal Leci. Jadi di video kali ini kita bermain game Roblox lagi. Dan kali ini setelah sekian lama cuy, gue akan kembali bermain game Arsenal. Ya, yang dimana dulu gue sempat juga ya bikin video ini. Dan juga kalian bisa lihat juga level gue 23. Karena sebenarnya tuh gue dulu tuh sempat sering juga main game ini. Dan ini tiba-tiba ada yang ngomong nih, mohon maaf ya cuy ya. Intinya ini gue balik lagi main Arsenal cuy, karena ya gue lagi pengen main game FPS aja gitu. Gue pengen main tembak-tembakan gitu. Jadi langsung aja kita bakal deploy ya. Tapi bentar dulu, lalu locker gue ada apa aja? Karena gue terakhir main itu udah lama banget cuy. Super bener-bener udah lama banget ya. Di sini juga kill effect. Oh, gue punya kill effect. Terus announcer, gue punya ini juga karakter ya kan. Tuh karakter gue juga lumayan cuy. Ada beberapa ya yang gue punya gitu. Terus kalau untuk ini kunai, mop, shovel, kill effect juga. Tuh kill effect juga lumayan ada gue. Terus announcer juga di sini gue pakai Russian. Jadi langsung aja deh kita bakal lihat gue deploy cuy. Tim merah. Enggak ding, yang kuning kurang orang cuy ya. Let's go. Oke, kill them all. Siap, kill. Lah, anjir slow motion. Lo. Ini mode apaan cuy? Kok tiba-tiba gue meninggal ya tanpa sebab anjir? Gimana nih? Ini slow motion gini anjir, enak banget mainnya. Mana nih? Boom, dih. Gila, gue udah lama enggak main. Ampas banget cuy. Aimnya busuk banget, busuk. Duh, ini senjata enggak enak banget lagi. Aduh. Di ah, gue meninggal sama yang mana sih? Please lah. Eh, gue butuh senjata. Loh. Gue senjata apa nih? Hah? Ntar gue sekarang pakai senjata apa nih? Cuy. Itu gue pakai senjata apa anjir? Gue enggak bisa lihat. Nah. Oke. Okay. Nice. Excellent, bro. Gua di atas nih, Dudududududud, nice, let's go, which, wait, ya Allah, gue busuk banget tuh ya, tembak itu juga kena cuy, gila loh, ya Allah, gak kena segitu doang juga, oke okay, nice, itu, oke okay, itu shotgun ya, lupa gue. Gua spam anjir, gua spray gak taunya itu ya. Wih. Kok gak mati-mati? Oke okay, nice. Sorry kalau gue nge-lag cuy ya. Aduh, kurang asem banget dah. Ini gua bisa ngeker ya. Wih, kok gak mati? Lah, matinya sama orang lain, kurang ajar. Wih. Relax bro, kita friend. Kuning ya, gua lupa gua kuning. Pengen gua tembak tadinya. Mana musuhnya ya? Cih, mana musuhnya cih? Ngomong-ngomong cih, tapi ini kalian masih ada yang main gak sih cih game ini cih? Ini game tuh sebenernya rame anjir, cuman gue gak bisa mainnya aja. Apa ya? Terlalu ampas anjir aim gue. Gue udah gak pernah main game FPS, sumpah. Main game FPS sampah banget cih. Tuh. Kayak gue nge-kill terus di-kill balik gitu anjir. Nyebelin banget. Ya gimana cih ya? Nih mainnya ini sih free for all ya cih. Misteri dong. Oh, gue baru tahu kenapa tadi gue kagak ada senjatanya. Karena di sini tuh ada di atas tuh itu misteri cuy. Jadi gue gak bisa lihat ya senjata gue tuh apa. Nah kalau gini kan gue bisa lihat nih. Ya masih render senjatanya bagus. Ini ngapain senjatanya? Oke. Ini senjatanya ini ya. Apa single target ya? Single target gak tuh? Maksudnya single shoot? Single target anjir. Dikata main game RPG kali. Bar. Boom. Loh. Boom. Nice. Good. Kayak kita pakai pistol di sini. Nice. Apa nih? Oke. Kita pakai dual ini, dual pistol. Nice. Lah, udah beres anjir. Kurang asem. Oke. Kill gue berapa di sini? Ngomong. Track 1. Ya, gimana cara buat skill? Skill kill enggak ada, cuy. Enggak dikasih lihat, cuy. Oke. Lanjut ya, kita masuk ke match berikutnya. Ini ada lagunya, gue matiin aja cuy ya. Berisik anjir, gak suka gue. Ada boss, siap. Ini apaan anjir? Hah? Ini apaan anjir? Oh, apa nih cuy? Ada event-event kayak gini kah? Sekarang siapa namanya? Siapa namanya nih? Si Arsenal. Ini apaan anjir? Oh, ada boss. Nice. Oh, ini tadi yang berisik nih si kampret ini tadi ya. Yang tadi gue di lobby dia berisik tuh ini ternyata cuy. Kurang ajar ya sini kamu. Sikat ya kan, sikat yang kasih ampun. Gua nggak tahu darah dia. Oh, darah dia di bawah nih cuy, ada cuy. Gokil sih, seru nih kayak gini, kayak game RPG anjir. Arsenal rasa RPG anjir. FPS. Lah.
Gua kena cuy. Anjir lu ya. Kayaknya gua harus jaga jarak deh cuy. Sumpah harus jaga jarak ini mah. Gak bisa gua kalau gak jaga jarak di smackdown kayak tadi. Sakit banget lagi. Gua ditimpuk. No. Sabar. Oh itu damage gua di atas ada cuy. 2500 ya. Oke gua pokoknya ini fokus nembak-nembakin aja cuy. Aduh darah gua. Duh. Ganti. Nice. Nah ini dia nih enak nih. Kita spam aja. Kita spam aja kalau kayak gini cuy. Kita spray. Oke, okay. Reload. Sabar. Wuh, itu tuh. Di smackdown aja. Oh, nggak di smackdown. Dimakan, anjir. Yeah, tidak. No. Mana tuh? Sini dia. Oke. Okay. Kita pakai SMG. Ah, anjir, bentar gue. Dupu lagi darah gue. Tidak. Seru banget, anjir. Seru banget. Dia meninggul gue, anjir. Ini gue akuin, ini seru sih, cuy. Ini gue akuin ya, seru sih. Ya gue meninggul cuy, gak bisa hidup lagi dong gue. Ya, oh next respon tuh ada 27 ya. 27-28 detik, tungguin dulu cuy ya. Ntar abis ini kita lanjut lagi cuy. Sumpah anjir seru juga ya ternyata ya. Please lah cepet dong, damage gue masih sedikit itu. Aduh kebal sama orang lain dong. Damage gue baru 4000 anjir. Cepet, let's go. Oke cuy, ternyata gue gak bisa spawn gara-gara ini satu orang belum meninggul ya. Nah jadi kalau misalnya dia meninggul atau meninggul semua, baru kita bisa hidup cuy. Jadi tadi gak bisa gara-gara yang tadi satu orang masih hidup deh ya. Jadi gitu, aduh tolonglah, gue gak tahu kayak gitu anjir. Wey brutal, wey. Brutal banget gue liat-liat. Mana tuh cuy. Oh ini nih. Gila gue bingung banget, gak tahu di kemana dia. Terus oke okay, kita tembak-tembak terus. Ganti senjata lagi abis ini. Gak tau senjata apaan nih. Belum render di gue, mohon maaf. Oke okay. Ini apa? Senjata apa sih namanya? LMG apa sih? Ya gitulah pokoknya. Ini dia nih. Sini kamu. Dikit lagi cuy. Darahnya dia dikit lagi. Dikit lagi darah dia stuck. Aduh reloadnya lama banget reload. Woi. Please lah. Come on. Let's go. Meninggul cuy. Terus apa yang terjadi anjir? Bentar lu, apa yang terjadi nih? Udah gitu dong. Apa sih? Udah gitu dong. Abis ini gimana? Gue enggak tahu nih terus apa yang terjadi gitu. Gue milih. Terus standar. Nah. Udah beres ya? Demi apa sih? Udah beres cuy ternyata. Astaga, gue kira kayak gimana ya? Tapi seru sih gue akuin. Maksudnya dia ada apa ya? Kayak tadi tuh ada event kayak RPG gitu sih, seru sih buat gue. Cuman gue bingung gitu. Bingungnya tuh kayak abis gue lawan boss terus gue dapat apa gitu-gitu loh. Itu gue yang bingung tuh itu cuy. Jadi ya overall sih ya bagus sebenarnya event kayak gitu. Cuman bingung aja gue gak tau harus ngapain. Dan di sini uang gue cuma 947 cuy. Ya kan kayaknya gue mau beli something deh. Beli apa cuy ya. Ini kalau skin ini ada apa aja isinya. Oh jangan, ini skin senjata doang. Kalau ini tuh bentar, kalau ini tuh buat apa. Oh ini kalau misalnya meninggul cuy. Kalau misalnya ditembak ya kalau gak salah ya. Tapi kita ngekill terus ada efek kayak gini. Setahu gue sih kayak gitu. Terus ini apaan ya. Lupa gue. Gak tau ini apaan nih. Kayak baru deh, calling card case baru lihat gua. Ini karakter create. Oke, itu karakter 100. Wah, 1200 ya, kurang uang gua cuy. Ini keren sih, cyberpunk. The real cyberpunk. rambutnya punk. Oke, okay. Gak ada yang harus gue beli sih. Yang lain-lainnya apalagi ya? Shop yang tadi, ini redeem. Redeem gue gak tahu ini gimana cuy. Ini. Oh ini new game mode ya. Tuh, ya kan. Oke, terus ini apaan? Daily challenge. Oh ini kayak ini ya, kayak quest gitu mungkin ya. Yang ngasih terus dapat achievement kayak gini. Oke, terus lebihnya sih kayaknya nggak ada lagi yang baru-baru ya. Kayak sama aja gitu kan. Nah ini card package apa nih? Oh ini gue ya. Apa namanya, statistik ya, statistik karakter gue nih. Jadi selama ini gue main KDA gue kecil banget cuy. Kill gue 915, KDA-nya kecil sih menurut gue ini. Gue penasaran deh kalian KDA-nya berapa, coba kalian komen di bawah cuy ya. Gila, gue baru tahu anjir. Oh ini kak. Oke, calling card tuh ini cuy yang tadi. Jadi setiap gue ngekill terus ntar di orang tuh ada gambar kitanya gitu. Jadi ntar calling card-nya dipasang di sini. Oke. Okay. Untuk karakter ya. Karakter kan tadi gue udah pakai yang ini ya. Ya enggak sih? Emote gue enggak punya emote. Terus untuk senjata ini kita pakai kunai. Untuk weapon skin-nya bebek. Nah, udah favorite item. Karena gue udah enggak punya lagi cuy, itu doang yang gue punya ya. Ya paling gini deh untuk video kali ini cuy. Kalau kalian suka nanti gue lanjutin lagi ya untuk main game Arsenal. Ya pokoknya makasih banget buat nonton sampai segini, apalagi yang ada skip-skip. Makasih banget. Jadi gitu. Oh ya cuy, segitu video kali ini. Kalau minta maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.